Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar Lovers, Bill Lovers, dan Lesti Lovers. Dimanapun kalian berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di my YouTube channel The Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar serta Abang L. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, tentunya Mimin ada informasi penting ya, di unggahan Kak Rivi, yakni manajer dari Lesti Kejora. Kak Rivi menuliskan sebuah kalimat caption permohonan maaf. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami segenap manajemen mohon maaf untuk performance Lesti pada tanggal 14 Januari 2023 yang diadakan di G-Expo Kemayoran di cancel dikarenakan kondisi Lesti dan jadwal penerbangan dari Arab Saudi ke Indonesia yang terlalu dekat dengan jadwal acara. Dikhawatirkan adanya keterlambatan ataupun delay transit yang akan menjadi khawatir. Kami akan ketepatan waktu ketibaan Lesti di Indonesia. Itu alasan kenapa pihak manajemen Lesti Kejora meng-cancel performance Lesti ya. Selain itu, kondisi fisik Lesti setelah penerbangan panjang dari Saudi ke Indonesia yang dikhawatirkan belum mampu untuk tampil perform dalam waktu yang sangat singkat itu. Dengan atas pertimbangan di atas, kami memutuskan untuk tidak mengambil keputusan yang beresiko. Dan dengan ini kami mohon maaf untuk cancel kehadiran perform Lesti di dalam acara G-Expo Kemayoran tersebut. Nah, di sini sudah jelas ya para sahabat, pihak manajemen Lesti Kejora meng-cancel perform Lesti untuk tampil di acara konser TKMTG di G-Expo Kemayoran karena ada hal takut adanya delay atau keterlambatan ya Lesti Kejora untuk di acara konser tersebut. Jadi yang bertanya apa alasannya sudah dijelaskan secara detail ya para sahabat. Kemudian L2W sendiri menuliskan sebuah kalimat caption, akhirnya sudah ada info resmi ya dari manajer Lesti yakni Kak Rivi. Jadi kami informasikan kembali bahwa Lesti Kejora tidak dapat hadir di agenda TKMTG dan silakan refund tiket yang telah dibeli ya. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Rivi bahwa waktu penerbangan yang sangat mepet sekali dengan jadwal acara tersebut ya, yang ditakutkan akan ada delay dan lainnya sehingga agenda tersebut di-cancel. Sekali lagi mohon maaf ya untuk para fans yang sudah menunggu kehadiran Lesti Kejora. Dan apapun keputusan Lesti Kejora, semoga itu yang terbaik ya. Apapun itu alasannya, pokoknya kita dukung terus. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada unggahan vitamin dari para fans yang ada di Kota Mekah yang ketemu langsung dengan Lesti Kejora dan bisa langsung foto bareng ya.
Alhamdulillah ketemu sang idola di kota Mekah. Dan akhirnya langsung minta foto bareng. Dan alhamdulillah Lesti, Papa Bilar dan Abang L ini benar-benar humble, baik banget saat minta foto langsung ya. Kemudian Abang L juga saat dipanggil Abang L langsung nengok nih, Masya Allah. Bahagia selalu buat kalian. Pokoknya doa terbaik ya dari kami untuk kalian keluarga Leslar. Sambil menunggu vitamin, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.